Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal amilin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa anwarihi bid-dharaini amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua fasal sebelumnya menjelaskan tentang sisi mukjizat Al-Quran. Ada buakih asli nacek banyak mukjizat Al-Quran, namun secara garis besar beda empat macam. Sepertama kak dintoh dalam masalah kebelawan kareng kesan serta juga dalam masalah pekusesusunan. Ben kak jintoh lo kenal dalam bahasa Arab sebelumnya. Reng Arab imma nathar imma kak jintoh syair. Bahasa Al-Quran kak jintoh susunannya tidak menggunakan mekanisme syair juga tidak nathar. Mungkin lebih mirip dengan nathar tapi tak pada. Dan sangat dipahami oleh orang Arab. Kemudian dalam masalah uslubah, metode, manhaj, cara nampak, cara istirahat, cara kibazana, ayat ke ayat, benda fawasil, benda maqati, benda lain semacam. Semakin masuk ke sisi yang ketiga, segi yang ketiga dari jenis atau cemah-cemah garis besar ke mu'jizatan Al-Quran. Al-wajhu thalith, hal yang ketiga, minal i'jaz dari ke mu'jizatan Al-Quran, man tawa alaihi minal akhbari bil mughayyabati, yaitu sesuatu yang berisi cerita-cerita hal-hal gaib. Saya tak pacang dak ke manusia. Wa ma lam yakun wa lam yaqa, dan bercerita sesuatu sekitar dabah sekitar badah, fa wujidah kama waradah, ternyata saya cerita aki perkara sekitar badah kat diantah pas badah epangki ongku sesuai kalaban saya tebu aki dalam Al-Quran alal wajhi alladhi akhbara, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Tentu epon tentang asyaratus sa'ah, di antara tanda tentang kiamat, tanda nikah. Kula panjenengan oning bahwa tanda-tanda kiamat secara garis besar bagi telu. Asyaratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kini, tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra turunan Nabi Isa, datangnya Dajjal, keluarlah hewan dari bumi. Saya maksud dalam hadis kak Isa, termasuk matahari ombar dari barat bakal tenggelam ada ke timur. Tanda-tanda kiamat sughra cek banyak ang pembunuhan tak temuh alasan ekota kathratul haraj, ai kathratul qatl tabuna junan rasulillah, termasuk lain tu termasuk ka dento danau sebedah kampulenan antara Palestin, Jordania serta Israel. Saya ingat bakal menyusut-menyusut benda semacam ka dento semangken sudah jelas.
ben cema-cema orang kathratu arwai bidha ben yang masjid tenggenteng la taqumu sa'a hatta yatabahan nasu bil masjid banyak. Jadi ada kitab khusus bahas tentang asyratu sa'a. Ada kitabnya mana asyratu sa'a. Tahu ni perpus badan abentan. Nikah lagi bahas asyratu sa'a surah. Tapi dari kamma ngalak dari Quran, ngalak dari hadis datang dana kiamat. Contoh dah di antara nafas kita terjadi lekabeda sarang ajuran Allah. Kaqaulihi ta'ala la tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Ini kedi difirmankan oleh Allah sebelum Rasulullah kak dinto entar dak ke masjidil haram, sebelum menaklukkan. Namun dari kak dinto surat al-fahad al-fathu ni ke ekao ni bahwa masjidil haram akan dikuasai. Karena Allah berjanji kalian semua dikawau jama' ibuang mangkana al-lamak adinto mabni kamaka al-lamak ya harkati dhamma ana ndaki wa dawau jama' sibu ba nakapi bekal masuk dak bekal masuk ongku dak masjidil haram insyaallah lamun gosokan insyaallah aminin dalam kondisi aman halai pada aman kapi kak dito kita terjadi ide sareng ajunan Allah dan kita terlaksana. Wa qawlihi ta'ala seperti juga firman Allah wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka orang-orang Romawi setelah dikalahkan akan menang. Ini diceritakan oleh Allah ketika peperangan Romawi dan Persia. Kula ben panjenengan e dalam fiqhus sirah nah Syekh Ramadan Buti seneng MA bahasa Indonesia. Nika digambarkan ketika Rasulullah diutus kondisi dunia seperti apa? Kondisi dunia nikah beda empat macam. Romawi Persia dengan militernya perang. Neng ewok toka dientoh. Cak saking semangken, cak saking beda orang lahir. Kondisi tunya semangken nggak napa? Amerika si paling kuat neku informasi, Cina si paling kuat produksi, tentara paling kuat nika Amerika. Rusia termasuk nika pesaing dalam urusan tentara dan semacamnya. Dan seterusnya, kali itu kan bisa digambarkan secara geologi, secara apa dan lain semacamnya. Empat, Romawi dan Persia pada ahli perang. Saya nomor dua, Yunani dengan filsafatnya. Filsafat, kaya saya akan debit mereka Einstein dan semacamnya. Di ke Yunani dan sekitar. Kemudian, nang emasa kadintoh India dengan khurafatnya. Khurafat itu perkara-perkara setapat ke mun bedo orang matela kenah reng bini jiko tu bedum bawa sial. Pada benon nang ya Arab pernah terjadi. Mun bedo orang andi anak bini kaya itu pakon bedum diodi. Anak apa sial. Belai sama aja mas. Sebagian jahiliyah tak akan pinang ewak tokak di Rasulullah dilahirkan. Akhirnya terjadilah peperangan antara Romawi dan Persia. Sepaling semak ada Islam kama Romawi. Kenapa Romawi? Mereka memegang agama Nabi Isa AS. Nasrani memegang agama Nasrani. Bertuhan kepada Allah walaupun neng ewak tokak di itu pendeta-pendeta abai kebetibi Nabi Isa kocak pengiran belai sama aja. Tapi paling semak berislam itu Romawi. Seengke Abu Bakar nang ayat marin ayat kak dinto wahum mimba di ghalabihim sayaghlibun atarwan atarwan lagi bakal menang Romawi je bakal labi bi Persia Persia ni ka nyembah matahari nyembah apa iban semacam sejenis taruhan pun orang kafir kalah Abu Bakar mi kalah tadi menang karena janji najunan Allah tak kebenda cak bin panbitabitan itu menang Sayyidina Abu Bakar karena pas menang Romawi. Makanya badan yang surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah bakal memenang agama Islam atas semua agama. Ini kecencina. Sampai Romawi paling kuat ketika perang melawan Islam geger. 120.000 ama 130.000 kalah orang Romawi. Waktu dipimpin Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Sayyidina Khalid bin Walid di antara strategi Khalid bin Walid, tentara saya kanan yoba ke kiri, tentara saya kiri yoba ke kanan, saya tengah ele-ele. Cengur, aduh kena bantu orang Islam jadi datang. Padahal orang situ ngene ele-ele. Karena tentara ini bersayap.
pada sistem mungkin mekanisme peperangan itu pada nanang sayap, pada nanang tengah, pada senyerang, pada bertahan, pada sepana, pada semacam itu taipun. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah acan cida orang-orang seiman ben ala kofakus bahwa mereka bakal tetap pemimpin nang ebumi. Dikatakan oleh Rasulullah kisana masih ada zaman orang nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah saya rasa azarangi Sayyidina Abu Bakar penunjuk jalan lah orang kafir hanya Abdullah ni Abdullah yang menjadi orang kafir jangan lambat Allah kali tepak kuntuan cen tambah sarang orang-orang jahiliyah. Esewa sarang Rasulullah maka nikah dalil bahwasanya transaksi dengan orang kafir di antara tak masalah. Tentu pun amanah Abdullah. Terakhir. Nang ebu diberi pengumuman siapa sebisa mati Muhammad akan digantikan eberi opa, eberi gente atau eberi hadiah satu onta. Seontana sama ken kan itu onta bak cuba nikah. Onta bak cuba nikah paling modalnya lima ebu rial. Lima ebu rial nikah 20 juta lebih. Jadi mon satu lumayan. Satu onta, pak beda. Bazarannya mana? Lepak, itu orang ngejar dan Nabi Muhammad SAW. Karena ikan beda, ini sebuah kepulan asap bi budak. Palingnya Muhammad, cek dah budak selain. Engkau senyerang, mangkat. Engkau tompak, ngapu yang anu berlain sama macam. Pada kata elak Nabi Muhammad, ngakak nombor kejaran kekar. Jaga boleh kejaran kekar. Sampai terlalu kali seorang kejaran tak ninjak. Akhirah, wis menyerah. Aduh ada Nabi Muhammad SAW kor pasalamat dan gula sambian tak kembali ke selain. Ikan di Nabi Muhammad SAW anda budi bakal ngangkuya angkuyan pimpinan raja-raja Persia. Yang Persia ni ko polompo je raja, polompo je raja. Pada pak nang penaklukan Sayyidina Umar Persia ditaklukan berdesitung kelampi. Coba ada sekapin sahabat ada sedeng. Pas datang orang gadin tu. Tengkula lamba per Nabi Rasulullah janji bakal ngangku ya raja na Persia. Pada coba apa pas pada raja na berarti ini. Dada aja na. Nikah ya kaki. Ki waktu kali tu masa la yastakhlifannahum fil ardh menjadi khalifah pimpinan. Wa idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika ampun datang pertolongan ben penaklukan yani kota Mekah al-Nasr kada tahu terjadi kemudian. Fakana jami'u hadza kama qala maka sakap pinasai badak itu terjadi sesuai yang disabdakan Allah, firmankan Allah. Fa ghalabatir rum wa faris fi bid'i sinin, beberapa tahun kemudian Romawi mengalahkan Persia. Wa dakhalan nasu fil islami afwaja, orang-orang masuk Islam dalam rombongan. Fama mata sallallahu alaihi wasallam fi biladil arab kulliha mawdi'un lam yadkhulhu al-islam. Rasulullah tak setek kecuali sekap pina bumi Arab ampun dimasuki Islam. Wastakhlafallahu al-mu'mina fil ardi, setati khalifah nang bumi Arab ka dientoh orang-orang mukmin. Wa makana fi hadinahum wa mallakhum iyaha. Allah matatap agamana orang mukmin nang Arab wa mallakhum iyaha. Oh, mereka diberikan hak kepemilikan terhadap tanah Arab min aqsal masyariqi ila aqsal magharib, koncong bun timur sampai koncong barat ekuasi orang Islam Arab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam zuyyat liyal ardu fa uritu masyariqaha wa magharibaha wa sayaghlubu mulku ummati ma zuyya li minha. Tabuna epa kompol zuyyat ay jumiat epa kompol kesengkok bumi epa ketelak kapi. Fa uritu masyariqaha wa magharibaha bun timur bun bun barat ang epa ketelak sengkok wa sayaghlubu mulku ummati ma zuyya li minha. Tang keraton tang umat kerajaan tang umat dan budi dapat dak segala penjuru dah bumi sek papadang dak sek. Kak dito bisa dikatakan ketika masa keemasan Islam nang waktu kala itu sampai dapat dak ke daratan Eropa walaupun kemudian kata di Spanyol itu pernah ada pembantaian orang Islam niku merata sek bidaran orang Islam. Spanyol kula ban pandangan banyak ulama al-Andalusi, Andalus ni kaki Spanyol. Andalusia termasuk menengok sepak bola nika Granada nika Kurtuba Granada dan selain semacam. Dan sebelum kiamat nika mesti tak di antara janji Nabi Rasulullah tak ada situng Roma kecuali mesti masuk Islam.
Di antara sebunah ulama, sebagian dari ulama, di antara padeng aja sekap pindah pekalai masuk Islam, orang mungkin banyak masuk celah berapa api, nyongok-nyongok-nyongok, dempet azakin naik, nyongok-nyongok, kesadaran tiba-tiba masuk Islam. Wa qawli inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafidun. Contohnya juga firman Allah, engkau sedorong naki Al-Quran, dan saya engkau saja. Sampai mungkin bila baik ada sebisa ngobak isin Al-Quran. Dan saya hafal Al-Quran jutaan manusia. Fakana kathalika la yakadu yu'addu man safi taghirihi wa tabdili muhkamihi minal mulhidati wal mu'attilati la siyamal qaramita. فَأَجْمَعُوا قَيْدَهُمْ وَحَوْلَهُمْ وَقُوَّتُهُمْ الْيَوْمَ نَيِّفًا عَلَى 500 عَامٍ فَمَا قَدَرُوا عَلَى إِطْفَاءِ شَيْءٍ مِنْ نُورِهِ وَلَا تَغْيِيرِ كَلِمَةٍ مِنْ كَلَامِهِ وَلَا تَشْكِيكِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Maka sesuai kalau benapa saya itu buat Al-Qur'an ki buru. Tidak ada satu orang pan yang berburu yang berusaha kakui ngoba esen Al-Qur'an. Baik orang-orang ateis, orang-orang standar Al-Qur'an, orang-orang nak buat naham dan Al-Qarmati. Mereka sepakat bersatu kangkui ngoba kalabun kekuatan mereka sampai semangken 500 tahun lebih. Ini ke masa ketika beliau Abul Fadl Qadhi Iyad 500, karena beliau wafat 500 lebih. Naifan ala khumsimihatin kak dinto lebih dari 500 tahun ada sebisa ngoba, ada sebisa ma padam cahaya Al-Quran sampai makin jangan keburu, jangan kuat orang apa lo walhamdulillahi rabbil alamin wa minhu qalu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Di antara najukan firman Allah Subhanahu wa taala sayuhzamul jam'u, seka maksud kumpulan orang kafir akan dikalahkan dan lari. Yuwalluna ad-dubur ni kan lari ke belakang. Ini terjadi dalam peperangan Badar. Wa qaluhu qatiluhum yu'adzibullahu bi'aidhikum huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa qaluhu layyadurrukum illa adha wa iyuqatikum. Dalam peperangan kepi kalian tahu surah perangi perang menang kepi. Fakana kullu dhalika wa mafi min kashfi asraril munafikin wal yahudi wa maqalim wa kathim fi halfim mutaqri'ihim bidhalika. Kadin tu ayat kepi menjelaskan tentang rahasia orang-orang Yahudi kalangan orang-orang munafik dalam peperangan Ahzab dan semacam. Kaqulihi wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ini contohnya. Fakana kullu dhalik. Maka sekap pina ini kepada. Wa ma fi min kashfi asrarul munafikin. Contohnya dari muka rahasia orang munafik, perkara gaib atau rahasia orang Yahudi. Tabunallahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ini orang munafik andaikan engkau cak ya'adzab bi Allah. Qauluhu yukhfuna fi amsrim ma la yubduna lak. Masamar di dalam hati nak becik ke Islam, deng pedengar corak senang ke Islam. Wa qauluhu minal ladhina hadhu sama'una lil kadhib. Di antara orang-orang Yahudi cek teroneng ini akhirnya kedustaan. Minal ladhina hadhu yuharrifuna al kalimah an mawadi. Di antara orang Yahudi ngoba kalimat-kalimat dari kenangan yang Taurat ila qawli fiddin. Wa qad qala mubdiyan ma qaddara Allah wa qadahu al mu'minun yaum badr wa id ya'idukum Allah ihda ta'ifatan annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Juga menceritakan tentang apa yang akan terjadi dalam peperangan Badar seperti kadin Allah. Wa minhu qawluhu ta'ala inna kafainakal mustazin, engkau si ajaga da'imun dari orang-orang saya angin aki. Walamma nazzalat basyarun nabiyyu bidzalika ashabu bi anna Allah kafahu yawma kana almustahzi'una nafaran bi makkah yunaffiruna an-nas anhu wa yu'dhunahu fahalaku. Ketika Allah narandaki ayat kadin toh pas Nabi Muhammad kabulah ke sahabat engkau lah lindungi bi Allah nang waktu kadin toh beda orang-orang golongan lakar orang-orang Mekah kadin toh kok na ko emanusah arampok manusia benar semacam orang Islam nyake akhirnya mereka dapat di fahalaku celaka. Wa qawluhu wallahu ya'simuka minan nas, Allah saja gabaan Muhammad dari manusia. Fa kana kadzalika athrati man rama durrahu wa qasada qatluhu wal akhbar bidzalika ma'rufatun sahihah. Allah aja gedak Nabi Muhammad orang seniat mati ada sebisa dak kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah turun ayat nikah dan lambat Nabi Muhammad menabi alam apa ejege dari budi belain semacam. Tapi ketika turun ayat kali itu bah Nabi Muhammad debu baan munajalan nang eyereng atau be yajun nang Nabi. Nabi Muhammad di tengah. Ibu dinikah ibiaraki khusus malaikat. Wallahu ya'simuka minan nas.
Wal akhbaru bidzalika ma'rufatun sahihah, hadis-hadis sahih cek benyang saya bahas masalah betapa Rasulullah dilindungi. Contohnya ketika beliau nikah entar dekat di sana orang-orang bani Nadir sediai boto cek rajin di atas gunung yang cepat kira Nabi Muhammad SAW karena lebat daerah pegunungan. Sebelum masuk ke daerah kan itu malaikat Jibril rabu Nabi Muhammad pada orang sedia kaki mati najunan di atas gunung kali itu banyak boto kupar kau setengah Nabi baru kemudian itu pas serang.